Allah memuji. Dalam Al-Quran, Allah tidak memuji orang yang di masjid terus, yang baca Quran terus, yang zikir terus, tidak. Tapi yang Allah puji orang yang berdagang, orang yang bekerja, yang bertransaksi, tetapi jika datang panggilan Allah, dia sholat. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Antum catat ayat ini, biar antum tidak lupa-lupa. Jangan sedih jadi pedagang ya. Masuk surga tidak harus jadi ustaz. Dalam surat Nur ayat 37, surat ke-24 ayat 37 kata Allah, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Para lelaki yang mereka berdagang, mereka bertransaksi, tetapi perdagangan mereka dan transaksi mereka tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah, dari salat. Ini yang Allah uji, Allah puji orang-orang seperti ini. Kenapa mereka hebat? Mereka harus cari rezeki. Kenapa? Karena mereka punya tanggung jawab untuk ngurus anak dan istri. Ini yang Allah puji. Maka saya katakan, Allah tidak memuji orang di masjid terus baca Quran terus enggak pernah bekerja, tidak. Ini tidak pernah disebut dalam Al-Qur'an. Justru sebaliknya Allah memuji orang yang bekerja, namun pekerjaannya tidak melalaikan dia dari apa? Dari mengingat Allah Subhanahu wa taala.